ini adalah satu pusat operasi untuk perjudian online. Yeah. Jadi pusat ini mempunyai kaki tangan dia sendiri. Ada dia punya manager, ada dia punya operator, dan mereka ni menjadi admin kepada sistem perjudian online ini ataupun pusat operasi perjudian online ini. Dan apa yang mereka lakukan di pusat perjudian online ini lah, mereka mengiklankan beberapa laman web perjudian ini kepada pelanggan-pelanggan melalui media sosial yang ada. Dan mereka akan approach semua pelanggan dengan menghantar iklan menawarkan pelbagai laman-laman web perjudian. Jadi setelah mereka mengiklan dan menawarkan ini, jadi mana-mana yang setuju untuk bermain ataupun membuat pertaruhan, mereka akan berkomunikasi balik di pusat operasi ini, di mana beberapa operator sedia menunggu untuk berkomunikasi mereka melalui teks. Jadi apabila mereka bersetuju, pelanggan-pelanggan ini akan diberi satu akaun dan diberi user ID dan juga password tertentu, dan mereka boleh akses kepada pusat operasi ini. Dan pelanggan-pelanggan juga akan diberi beberapa bank account untuk mereka memberikan deposit ataupun meletakkan pertaruhan. Jadi bank account itu kita dah dapat kesan melalui kad bank yang ada di sini, dan mereka boleh memilih.